hilang garam. Minum dulu. Dengan pemaparan Pak Hasani yang mulia hati, semuanya pun semakin terbuka. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Kiai Haji Hasani bin Zubair SKD MKP, yang saya biasa sapa beliau Ra Hasani. Beliau orang tua saya dan guru saya, lebih-lebih pada saat saya menjabat sebagai kepala Kemenag Kabupaten Bangkalan. Beliau sempat tanya begini, Pak Haris, dari Jombang pindah ke Bangkalan untuk menurunkan derajatnya. Itu umum seperti itu, karena biasanya kalau di sini berprestasi itu Pak Haris, itu pindahnya ke Jombang, kok Pak Haris kebalik. Kira-kira ada tanda-tanda besar itu begini, salah apa? Tapi saya jawab ke beliau, ini apa namanya, barokah yang luar biasa Ra Hasani. Karena saya di Jombang itu pengabdian saya di wilayah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian saya pindah ke guru beliau, karena Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah santri kesayangan beliau, yaitu Syekhona Khalil yang ada di Bangkalan. Jadi saya santrinya Hadratus Syekh, menjadi lebih dekat dengan guru beliau yaitu Syekhona Khalil, dan ternyata saya dapat barokah yang luar biasa di Bangkalan. Yang saya hormati teman saya, sahabat saya Bapak Haji Khairani Hidayat MM, SAKMM, Kepala Kemenag Kabupaten Sumeneb, yang beliau juga bilang bahwa Sumeneb ini suluhnya Madura. Karena saking suluhnya, ada yang tidak mau dibilang orang Sumeneb. Ditanya, sampai dari mana? Madura ya? Enggak, saya tak Madura. Terus mah, asli suluh saya tahu. Suluhnya itu bahasa Madura ternyata. Ternyata orang Madura juga. Yang saya hormati para subkor yang saat ini hadir semua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan segenap pejabat di lingkup Kemenag Kabupaten Sumeneb. Sumeneb ini kita tempatkan yang terakhir sebagai penutup. Orang Jawa itu bilang dan orang NU itu bilang, yang paling mulia itu bukan yang pertama, yang terakhir, karena itu gongnya. Jadi kita jadikan Sumeneb sebagai gong penutupan untuk penyelenggaraan kemitraan dalam bentuk program Jamaroh dan Sabah Jamaah Haji. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kegiatan ini bersamaan dengan itu Allah adfa ahsan wa aslah bagi kita. Salam dan salam semoga selalu Allah karuniakan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat sahabat keluarga dan segenap umat beliau. Doa kami mudah-mudahan semuanya yang hadir diperkenankan oleh Allah untuk mendapat syafaat dari beliau kelak, dan juga diperkenankan untuk berziarah ke makbarah beliau, baik dalam rangka menunaikan ibadah umroh, syukur-syukur bila menunaikan ibadah haji. Bapak-Ibu sekalian, berbicara masalah haji itu sungguh sangat menarik atau sangat seksi, karena di haji itu ada beberapa hal yang menjadi perbincangan yang sangat enak, diantaranya tentang kuota haji yang mengalami pasang surut. Kemudian di situ ada pengelolaan dana haji, di situ ada pelaksanaan ibadahnya, di situ ada layanan hotelnya, di situ ada layanan konsumsinya, cateringnya, dan di situ ada transportasinya.
Jadi berbicara masalah haji adalah sangat-sangat menarik sekali, lebih-lebih pada masa sekarang ini setelah haji vakum selama 2 tahun berturut-turut. Jadi barangkali kalau kita berbicara itu satu hari pun tidak terasa. Tapi mudah-mudahan saya usahakan nanti tidak sampai 10 menit Bapak Ibu sekalian. Berbicara tentang kuota, sekarang saya awali kuota haji kita itu normalnya tadi saya sampaikan oleh Kiai adalah 220 ribu jamaah. Ini berdasarkan keputusan OGI pada tahun 1998 bahwa yang berhak menunaikan ibadah haji adalah per 1000 penduduk muslim. Saat itu penduduk Indonesia masih yang muslim 220 juta. Sekarang ini sudah lebih dari itu. Mestinya perlu ada evaluasi tentang jatah kuota haji oleh Kerajaan Arab Saudi melalui organisasi-organisasi negara Islam di dunia. Kemudian kuota haji sempat mengalami penurunan menjadi 46%, yang semula 220 ribu menjadi 100.051 jamaah pada tahun 2022 dengan beberapa ketentuan-ketentuan, diantaranya batas usia tidak boleh lebih dari 65 tahun. Jadi yang lahir sebelum tanggal 1 Juli tahun 1957 tidak boleh berangkat. Itu sekali lagi adalah bukan kebijakan pemerintah Indonesia, tapi ketentuan tuan rumah yaitu Kerajaan Arab Saudi. Ini perlu ditekankan karena yang berkembang di masyarakat isu-isu bahwa itu adalah kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Tidak. Karena semangat kita adalah bagaimana jamaah haji itu terlayani dengan baik dan bagaimana jamaah haji yang berangkat itu semakin hari semakin banyak dan yang usia lanjut semakin berkurang. Karena asumsi kita, estimasi kita tiap tahun akan bertambah jamaah yang usia lanjut. Saat ini saja yang tertunda itu lebih dari 16% yang usia di atas 65 tahun. Tahun depan itu akan lebih banyak lagi. Karena itu ikhtiar dari pemerintah sudah disampaikan oleh beliau, bagaimana jamaah usia lanjut itu di samping kuotanya bertambah adalah diprioritaskan. Kita ini masih punya hutang secara nasional, ada 14 jamaah kita yang usianya di atas 100 tahun. Dan 14 ini sebenarnya menjadi prioritas di tahun 2022 karena ada ketentuan Kerajaan Arab Saudi batasan usia, maka tahun depan akan bertambah lagi tentunya yang usia 100, yang semula usia 104 yang paling sepuh itu tentu akan menjadi 105 dan begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian. Memang kemarin ada yang merasa senang dengan penundaan itu, dengan batasan itu siapa? Ya saya kira petugas-petugas yang menangani jamaah di Indonesia di Arab Saudi bilangnya begini, enak Pak Dokter, tahun ini yang berangkat usianya di bawah 65 tahun pasti lebih ringan. Ternyata enggak seperti itu, karena menurut para dokter itu bahwa usia 65 tahun ke bawah itu paling mokong-mokongnya orang, sulit diarahkan, sulit dibilangi. Terbukti Bapak Ibu sekalian yang menjadi korban karena head stroke, serangan stroke itu adalah usia di bawah 65 tahun. Jadi ini ada perbandingan. Katanya enggak ada kursi roda. Terakhir kursi roda kita adalah 12. Ini artinya juga usia 65 tahun ke bawah juga rentan Bapak Ibu sekalian. Karena apa namanya? Kesehatan itu ternyata tidak sekedar melihat usia. Karena sekarang stroke, darah tinggi, kencing manis, diabetes itu ternyata juga menyerang banyak orang di bawah usia 40 tahun. Jadi itu yang kemudian kita semakin, tadi betul katanya beliau, usia 6, daftar 12 tahun umurnya kira-kira berangkat 34 tahun itu tinggal. Mayoritas yang menututi ya gak bisa karena umur itu tidak melihat, kematian tidak melihat umur. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi standarnya kalau mengikuti Rasulullah kan umur 63 tahun. Jadi kalau saya yang masih umur
52 ya, masih ada waktu berapa tahun nih? 13 tahun lah, 15 tahun. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah dari masalah kota. Pak, gimana sih kota kita ini untuk menjembatani yang kemarin tidak berangkat? Pemerintah sudah selalu berikhtiar, termasuk dengan Komisi 8 DPR RI, komunikasinya dengan Arab Saudi, bagaimana kota itu ditambah. Kita bertanya kepada yang hadir ini, setuju nggak kota haji itu ditambah? Setuju. Pasti setuju. Pemerintah Komisi 8 ini berusaha mengatasi kota kita yang begitu panjang. Yang pertama ada usulan dari Menteri Agama. Kemarin ada wacana yang disebut dengan istilah kota berkeadilan. Kota berkeadilan itu adalah bagaimana menyamaratakan kota secara nasional sehingga tidak ada kesenjangan antara provinsi satu dengan provinsi lain. Saat ini kan ada kesenjangan yang luar biasa seperti di Sulawesi Selatan, itu daftar sekarang kalau berdasarkan estimasi aplikasi itu baru bisa berangkat 90 tahun biaya kalau pakai aplikasi. Tetapi kalau real sekarang ini 2020 sudah 100%, maka 48 tahun yang akan datang. Jawa Timur 35 tahun yang akan datang. Kemudian seperti di Papua itu 10 tahun yang akan datang. Di daerah-daerah juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau nanti ada penyelarasan kota, maka insya Allah sebagian akan ada yang berkurang, tetapi di sisi lain akan bertambah seperti Papua. Tetapi ini akan dibicarakan secara politik, akademis maupun praktis oleh para stakeholder yang menguasai permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua itu perluasan Mina Bapak Ibu sekalian, karena memang masa kotnya haji itu di Mina ketika mabit. Nah, ketika mabit di Mina itu kan sekarang ini sudah tidak muat, area Mina murni itu tidak muat. Karena itu tahun 2000-an itu ada perluasan Mina oleh para mufti Mekah, yaitu ada Mina Jadid yang kira-kira perluasan sampai 3 kilometeran. Itu pun masih dipertentangkan oleh jamaah-jamaah kita, protes jamaah kita. Kita ini sudah daftar, Pak. Nunggu kita ini sudah puluhan tahun. Masa ketika kita sudah melaksanakan haji pas ditempatkan di Mina Jadid. Ada yang bilang Mina Jadid itu enggak jelas bukan nomenklaturnya ya, tidak jelas batasnya, juga tidak jelas jenis kelaminnya. Kenapa dikatakan tidak jelas jenis kelaminnya? Karena kalau malam itu masuk wilayah Musdalifah, paginya dipaksakan ikut menjadi wilayah Mina. Ada yang bilang bahwa itu kan yang namanya perkemahan itu kan bersambung terus Bapak Ibu sekalian, seperti orang sholat. Jadi perkemahan atau pemondokan mulai dari Mina, daerah Jamarot, sampai perluasan itu kan bersambung. Artinya kalau bersambung, tidak ada problem dikiaskan dengan orang yang sedang sholat di dalam masjid tidak muat, selama itu nyambung, diserambi tidak ada masalah. Diserambi tidak muat, selama itu sambung di halaman. Di halaman tidak muat, selama itu sambung di luar. Ada yang bilang, ulama Maliki, bahwa mabit itu adalah sunnah. Jadi ini yang kemudian pentingnya memahami moderasi fikih haji, sehingga tidak serta-merta mengatakan itu sah atau tidak sah. Ada yang bilang, kalau begitu buatkan saja bangunan di Mina tingkat 9. Biasanya saya mengatakan 9 karena orang Indonesia sebenarnya 9. Tapi ada problem tingkat 9 itu, satu problem pembangunannya. Pembangunan di sana tentu beda pembiayaan dengan di Indonesia. Yang kedua, pemanfaatannya pasca penyelenggaraan ibadah haji digunakan untuk apa. Yang ketiga, masih ada pertentangan secara fikih. Orang yang berihram dan melaksanakan mabit itu tidak
tidak boleh di atas atap yang permanen. Nah ini tentu apapun jalan keluarnya masih diikuti oleh proses problem-problem fikih yang ada. Ada yang bilang pemerintah juga mengusulkan, Bapak Ibu sekalian, pemerintah apa itu? Bahwa jamaah haji Indonesia yang berada di wilayah sekitar Jamarot, yaitu Sisa, kemudian Ajijiyah, baik Janubiyah maupun Simaliyah, kemudian Mahbas Jin, itu kan wilayah sekitar Jamarot, itu tetap di masing-masing hotel. Kemudian selama ini yang menjadi problem adalah transportasi catering, itu jadi problem. Akhirnya pemerintah sudah disiapkan aja di masing-masing hotel itu makanan cepat saji untuk jamaah yang disarankan untuk mukim di situ, kemudian ketika menjelang lempar jumroh melaksanakan mabit di area Jamarot ini. Dan ada juga yang agak menggelitik usulnya, Indonesia kan terbanyak Bapak Ibu sekalian jamaah hajinya. Gimana kalau jamaah haji Indonesia itu berangkatnya dijadwal, tidak setiap tahun, tapi setiap 5 tahun sekali. Sekali berangkat, itu yang berangkat adalah sekitar 1 juta jamaah. Kalau 1 juta jamaah, itu 15 tahun, itu sudah habis jamaah kita. Daripada tunggu 34 tahun, 35 tahun, kalau dijadwal saat ini berangkat di 1 juta, 5 tahun kemudian berangkat 1 juta lagi 2 juta, 10 tahun sudah berangkat 3 juta, dan tahun ke-4 berangkat sudah 5 juta. Jadi nunggunya tidak sampai 34-35 tahun. Jadi problem juga, apa masalahnya? Pak Wasit selama 5 tahun mengerjakan apa untuk itu? Kan tidak lagi ada haji selama 5 tahun. Ini usulan-usulan yang agak menggelitik, tapi percayalah bahwa pemerintah berikhtiar penuh untuk bagaimana menjembatani kota haji yang semakin hari semakin jauh masa tunggunya. Ini juga saya kira tadi yang kemudian menjadi modal dasar saudara-saudara kita untuk mengganggu jamaah kita yang sudah masuk waiting list dengan cara diarahkan ke umroh. Sehingga untuk saat ini pembatalan secara nasional luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau pelimpahan sih kita maklum, tapi kalau pembatalan perlu diedukasi jamaah kita bahwa bagaimanapun umroh tidak bisa menggantikan haji. Ada yang bilang nanti haji 3 kali, umroh 3 kali sudah sama dengan haji. Ya mungkin pahalanya bisa sama haji, tapi masalah menggugurkan kewajiban tidak bisa. Sama dengan orang bilang baca Al-Quran surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Betul Bapak Ibu sekalian, asal seorang Sayyidina Umar kan begitu, membaca Al-Quran surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran, mungkin pahalanya. Tapi sekali lagi Al-Ikhlas tidak bisa menghilangkan kewajiban membaca Fatihah dalam setiap rakaat. Sangka kalau orang dalam sholat karena sudah menganggap Fatihah Al-Ikhlas sama dengan 30 juz, kemudian Al-Quran begitu membaca Fatihah diganti Al-Ikhlas, kan tidak sah logikanya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kan itu perlu edukasi. Saya khawatir Pak Umur kita tidak nututi, tidak masalah umur tidak nututi, itu sudah apa kuasa Allah ya. Kuasa Allah Bapak Ibu sekalian, itu sudah daftar. Kalau sudah daftar hilang kewajiban, seandainya sudah daftar dipanggil, sudah itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak bisa bergerak apapun karena itu takdir. Dalam kitab Al-Hikam ya, Sawabiqul Imami la tahriku aswar al-aqdar. Jadi Ibnu Athaillah katakan bahwa sekuat apapun ikhtiar kita untuk merubah takdir enggak mungkin mampu. Karena itu dalam urusan hikmah tersebut, arif nafsaka minat takdir, sudah ikuti saja, terima saja apa yang menjadi ketentuan Allah. Tetapi di situ ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Karena apa? Sebagaimana yang dia sampaikan, bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Dan itu bagian dari kita
membekali jamaah. Kan man jahaya ghaziyan fisabilillah faqad ghaza. Siapapun yang memberikan bekal di dalam jihad fisabilillah sama dengan berjihad. Lah haji itu sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah jihad. Beri pemahaman-pemahaman seperti itu insya Allah Bapak Ibu sekalian, karena orang yang menarik membatalkan haji itu membatalkan transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Harapan kita mudah-mudahan yang dilakukan oleh pemerintah bersama Komisi 8 betul-betul bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembayaran ini saya sampaikan, kemarin ada mutakaroh nasional di Situ Bondo di Pondok Pesantren Syafiyah Salafiyah Sukorejo Situ Bondo. Salah satunya adalah pemerintah perlu memperhatikan untuk memperkuat istitoah orang yang mendaftar haji itu. Maka pertama salah satunya adalah membatasi betul-betul ya, menghindari adanya talangan dana haji yang pertama. Yang kedua itu adalah pendaftaran haji yang semula 25 juta hendaknya ditingkatkan untuk mengukur istitoah masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji. Ini salah satu poin rekomendasi para alim ulama ketika melaksanakan mutakaroh di Syafiyah Salafiyah Sukorejo Situ Bondo. Ini berarti kalau itu disetujui oleh pemerintah, tentu pertimbangannya dengan Komisi 8 komunikasinya, maka pendaftaran haji tidak lagi menjadi 20. Kenapa? Karena itu bagian dari istitoah. Dan istitoah sekarang kan ketika daftar umur 12 tahun itu saya kira istitoah ligairihi kan ya. Karena seseorang yang mencapai usia 12 tahun yang daftar kan bukan yang bersangkutan, yang mengumpulkan uang yang bukan yang bersangkutan, tetapi biasanya orang tua. Jangan kan orang tuanya, kadang menantu juga didaftarkan haji Bapak Ibu sekalian. Nah inilah perlu ada kajian-kajian secara mendalam tentang batas-batas istitoah. Karena kemarin pemerintah mengeluarkan subsidi atau dana apa namanya optimalisasi haji terbesar sepanjang sejarah. Per orang biasanya itu sekitar 20-30% dari biaya haji. Tapi kemarin itu adalah lebih dari 50%. Haji kemarin daftarnya rata-rata 37 juta. Secara keseluruhan haji itu adalah 106.700.000 sekian Bapak Ibu sekalian. Sehingga subsidinya adalah 60 juta sampai 65 juta. Ini kan luar biasa Bapak Ibu sekalian menyedot dana haji. Kalau ini terus menerus, maka pada tahun 2028 suku dan dana optimalisasi haji itu akan habis. Kalau seperti itu, maka kita yang berangkat haji tahun awal sampai tahun kemarin mengambil hak yang daftar lebih akhir berikutnya. Nah inilah yang perlu dikaji juga. Karena semuanya kalau mau mendapatkan kemaslahatan, faedah harus adil Bapak Ibu sekalian. Kemudian menarik dibicarakan karena di situ juga ada proses bisnis di haji itu. Ada pengelolaan uang, ada pengelolaan anggaran, ada pengelolaan barang, ada catering. Alhamdulillah catering pada tahun ini sudah sempurna ya, karena 3 kali dalam sehari, 94 kali kalau nggak salah selama musim haji untuk jamaahnya. Bahkan jamaahnya protes dikasih makan 3 kali itu Bapak Ibu sekalian. Protesnya kenapa 3 kali dan 2 kali saja? Kenapa kalau 2 kali Pak saya bisa makan-makan di Arab Saudi? Jadi nggak jajan jamaah itu di Arab Saudi karena makan 3 kali sudah cukup. Malah usulannya lucu, gimana kalau 2 kali saja terus, yang 1 kali mentahan saja Bapak Ibu sekalian. Itu masih belum tahu kalau dananya begitu besar yang disubsidikan. Dan jangan khawatir bahwa dana haji itu murni dikelola oleh BPKH. Tidak ada sepeser pun dana haji itu
dihutang oleh negara, dimanfaatkan oleh negara untuk pembangunan infrastruktur. Jadi nggak ada Bapak Ibu sekalian, itu adalah hoax. Kemudian yang terakhir adalah penambahan dana itu di Masair. Masair itu tiket masuk Arafah, Mina, Muzdalifah. Yang semula itu, yang disebut dengan service fee itu adalah 1.500 riyal setara dengan living cost. Sekarang itu menjadi 5.500 riyal. Dari 6 juta menjadi 21.500.000 ribu. Itu kali 100.051 jamaah, sehingga tambahan subsidi, tambahan, bukan subsidi, tambahan subsidi itu 1,5 triliun. Itu biaya ya, masalah. Jadi luar biasa yang jamaah haji kemarin. Makanya kalau ditanya, Pak Sepen puas tak? Sangat puas. Bagaimana layanannya? Layannya plus, plus, plus. Nah ini perjuangan pemerintah satu. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Arab Saudi. Mungkin enggak 5.500 dikurangi atau dikembalikan menjadi 1.500 biar masyarakat tidak terlalu terbebani dengan biaya hajinya. Kalau itu tidak memungkinkan, maka layanan di Arab Saudi harus ditingkatkan. Karena tambah 4.000 real itu tidak imbang dengan peningkatan layanan di Masair. Karena apa? Di situ, kalau tidak tahu, masyarakat UINAK sekarang karena ada apa namanya, matrasnya, ada apa, kemahnya yang cukup dingin. Itu bayarnya adalah 4.000 real setara di hotel bintang 5 untuk 10 hari Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang kemudian diperjuangkan. Mudah-mudahan ini nanti bersama-sama Komisi 8, kemarin juga sudah ada yang berangkat ke Saudi, tanggal 6 juga akan ada berangkat ke Saudi, mudah-mudahan Bapak Presiden juga bisa hadir, karena saat itu akan ada pameran haji internasional, mudah-mudahan juga bersamaan dengan ketetapan kota haji, sehingga tidak ada keterlambatan, karena keterlambatan haji seperti tahun kemarin sungguh sangat mengganggu kerja kita Bapak Ibu sekalian. Mungkin kemarin teman-teman di bidang haji maupun di kabupaten kota itu rata-rata badannya, bebannya kurang sekitar 5 kilo sampai 10 kilo Bapak Ibu sekalian, tidak tidur karena harus betul-betul ada di kantor untuk menyelesaikan dokumen jamaah yang begitu mendesak. Waktunya tidak lebih dari 1 bulan. Kenapa 40 hari tanggal 22 April itu penentuan kota melalui KMA 405 tentang kota haji Indonesia, tetapi baru sampai ke kita 1 minggu berikutnya, pelunasannya itu baru tanggal 9 sampai tanggal 20 Mei, tapi 13 hari kemudian sudah harus mempersiapkan keberangkatan menuju Mekah. Jadi ini adalah kerja yang luar biasa, mudah-mudahan tahun ini lebih awal pengumuman kota, tidak sekitar lebih awal, tapi ada penambahan kota yang signifikan dari 46% menjadi 100% atau mudah-mudahan tambah, sehingga mengurangi masa antrian yang cukup lama yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Timur, karena di samping pembatalan haji di Jawa Timur cukup banyak, tetapi pendaftarannya juga semakin tinggi yang daftar. Jawa Timur itu tertinggi di Indonesia Bapak Ibu sekalian. Secara nasional yang sudah daftar per hari ini adalah sekitar 5.105.000. Itu di Indonesia. Tetapi di Jawa Timur 20% lebih, yaitu 1.104.000 sekian. 20%, tapi Jawa Timur kota hajinya kalah dengan Jawa Barat. Ini mungkin bisa dititipkan ke Pak Kiai. Jawa Timur kalah dengan Jawa Barat, padahal Jawa Barat sekarang ini baru 800 ribuan yang waiting list. Dan kita itu sudah 1.100 ribuan. Nah ini mungkin bisa dijadikan sebagai bahan bagaimana Jawa Timur khususnya untuk masa tunggunya tidak 34 tahun, syukur-syukur suatu saat nanti bisa menjadi
24 tahun mungkin karena adanya program kuota berkeadilan atau mungkin penambahan kuota dari Arab Saudi tadi disampaikan oleh beliau, Arab Saudi itu menginginkan kita itu hadir banyak Bapak Ibu sekalian, karena devisa dari kita itu luar biasa, apalagi masa MBS Muhammad bin Salman ada perubahan era. Kalau sebelumnya itu adalah ketergantungan ekonomi Arab Saudi ada pada minyak yang tidak terbarukan, tetapi saat ini dialihkan dari apa namanya visa wisata kunjungan luar negeri. Nah mungkin dari situ nanti akan ada penambahan-penambahan, dan insya Allah ini ada beberapa indikator di tahun 2023 akan lebih dari yang sekarang. Kenapa? Karena satu, di sana sudah kembali normal berdasarkan informasi IAI tadi ketika melaksanakan umroh sudah sangat normal, bahkan vaksin meningitis juga sudah ditiadakan. Kemudian di sana sudah tidak ada lagi kewajiban memakai masker, tidak ada lagi social distancing atau batasan jarak. Ini mudah-mudahan menghapus batasan yang ada di Indonesia dan juga apa namanya menghapus batasan usia, karena umroh sekarang sudah tidak ada lagi batasan usia dan tidak ada lagi batasan jumlah. Mudah-mudahan seperti itu. Demikian, mohon maaf bila ada hal yang kurang. Jadi saya dengar semuanya baca pantun, biar gak terlalu serius saya akhiri dengan pantun, karena ini adalah pelaksanaan jamarot dan jamaah di Pamungkas. Ini terakhir Bapak Ibu sekalian di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan komunitas di sini akan luar biasa manfaat dan masyarakatnya bagi kita semua. Saya bacakan ya, tapi jangan ditertawakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin jamu Madura, jangan lupa pakai lengkuas. Ramuannya bikin bapak-bapak puas. Hotel Siwan, tempat jamaroh ke-18. Kegiatan kemitraan yang terakhir dan pamungkas. Akhir kalam, wallahu fi sabilillah. Laqad yurjali jarhi sayfi burbun wala burbun timma jarohal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, bila tidak lukai hati kemana obat tidak dicari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.